Sementara itu pemirsa, Bupati Kediri dalam sambutannya berharap dengan penyerahan tanah hibah tersebut dapat bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi jajaran Kejaksaan Negeri di Kabupaten Kediri. Selain itu juga, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar semakin baik ke depannya. Kediri ke kejaksaan tersebut telah melewati proses administrasi yang cukup lama hingga akhirnya terselesaikan pada tahun ini dan kini dilakukan acara penyerahan secara formal. Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya kejaksaan. Jadi dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, tentunya dengan dihibahkan kita berharap supaya pelaksanaan bisa lebih baik lagi. Intinya seperti itu.